Dalam 2 hari ini kita mencoba melaksanakan kegiatan letre dan pos itu menggunakan drone, tujuannya untuk kegiatan penyemprotan letre dan pos. Adanya drone ini ternyata masih bisa lebih kecil lagi untuk aplikasi menggunakan 10 liter air atau 20 liter air dalam 1 hektar. Drone ini sangat efektif untuk pertanian, khususnya pertanian tebu dengan kondisi lahan yang bukit atau datar. Kami dari PTPG Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih atas pelatihannya. Kedepannya dengan adanya kita training ini, dengan adanya kita aplikasi, semoga ini bisa menjadi awal yang baik, awal permulaan yang baik untuk kita menjalin hubungan kerjasama, mungkin seperti itu. PTPG Gorontalo, rumah drone, kaset terpanjang.